Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'alimahnaik. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اكتب علينا هبتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Amin. Okey, buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 11. Siapa yang tak ada buku boleh tengok kat depan ni, boleh tunjukkan kepada awak. Okey, sebelum tu Mu'alla akan tutup dulu semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti suara Mu'alim awak dengar tak jelas. Jadi untuk sementara waktu ni, dengar je dulu apa yang Mu'alim ajak. Kalau ada siapa nak tanya soalan, boleh buka mic dan boleh tanya soalan. Okey, buku teks Bahasa Melayu muka surat 11. Hari ini kita nak masuk dengan kata ganda separa. Kata ganda ada tiga jenis semua. Hari itu Mu'alim dah jawab kata ganda penuh. Hari ini kita masuk dengan kata ganda separa dan kata ganda berentak. Okey, muka surat 11 dulu, kata ganda separa. Okey, tengok dekat info bahasa di bawah ni, dia bagi kepada kita ni. Mari kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama kata ganda separa. Dia bagi tahu kepada kita ialah kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri kata tunggal dan kata imbuhan. Okey, kata ganda separa ni, kata ganda ialah kata yang kita gunakan untuk menggandakan sesuatu. Contoh dia, benang. Kalau kita letak benang, maksudnya benang tu ada satu sahaja. Tapi kalau kita tambahkan dia, kata ganda penuh, benang-benang, maksudnya benda tu ada lebih daripada satu, ada banyak. Contoh dia, baju. Baju ada sehelai. Kalau kita gandakan dia, kata ganda penuh, baju-baju. Kita ulang balik. Contoh lagi, kita gunakan meja. Meja ada sebuah, ada satu meja. Kalau nak gandakan meja, nak beritahu meja tu ada banyak, lebih daripada satu, meja-meja. Ini dipanggil kata ganda penuh. Kata ganda penuh, kita hanya ulang saja kata dasar dan kita letakkan tanda sempang. Kata ganda penuh kena ada sempang. Kata ganda penuh kena ada sempang. Okey, hari ini kita masuk dengan kata ganda separa. Okey, kata ganda separa ni pula ada tiga jenis. Yang pertama, kata ganda separa tunggal. Ni kata ganda separa tunggal. Kata ganda separa tunggal tak perlukan tanda sempang. Contoh dia bola. Kita hanya ulang balik, tambah je i kat depan. Contoh lagi, mohon bagi kepada awak. Okey, benang. Kata dasar benang. Kalau kata ganda penuh, kita gunakan benang-benang. Kata ganda penuh, ulang sahaja benda yang sama, letakkan tanda sempang. Ini kata ganda penuh. Kalau kita nak jadikan dia sebagai kata ganda separa tunggal, yang pertama, okey, yang pertama, dia benang. Awak letak B kat depan, lepas tu ada E kat belakang. Benang, lepas tu ulang balik. Benang-benang. Berbenang. Dia tadi berbenang. Contoh lagi, kata dasar layang. Layang, kata dasar. Kalau kata dasar penuh, layang, layang. Ulang saja kata dasar tu, letakkan tanda sempang. Kalau kata ganda separa tunggal, okey, yang pertama dia, awak saling dia berkat depan tu, layang, layang juga. Tapi sebelum tu dia ada I kat belakang. Dan untuk ayat pertama, kena tengok kata dasar dia. Contoh kata dasar dia L. Jadi kat depan L. Dan tambah I. Lelayang. Dia akan jadi lelayang. Layang-layang, kata ganda penuh. Lelayang, kata ganda separa. Separa tunggal. Itu contoh dia, beza dia. Layang-layang,
Kata ganda penuh, ulang saja kata dasar dia, layang, letak tanda sempang. Kalau kata ganda separa, dia tak ada sempang, tambah i kat depan. I dan juga ikut asal kata dasar ni. Boleh faham? Boleh bezakan tak? Boleh ke tak? Boleh kata ganda separa. Bezakan kata ganda separa dan juga kata ganda penuh. Okey, itu yang pertama. Kata ganda separa tunggal. Dan yang kedua, dia ada imbuhan. Kata ganda separa imbuhan. Tak kisahlah imbuhan awalan ke imbuhan akhiran ke imbuhan apitan. Kalau awalan, dia ada di depan. Setinggi. Kata dasar dia tinggi. Setinggi-tinggi. Kalau akhiran, dia ada kat belakang. Sayur-sayuran. Kalau apitan, dia ada kat depan dan dia pun ada di belakang. Itu beza dia. Boleh faham setakat ni? Boleh bezakan tak tiga benda ni? Boleh tak? Okay, tak apa. Kita cuba tengok dalam buku teks awak ni. Bermain lelayang. Okey, Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Lelayang. Kata ganda apa ni? Kata ganda separa ke kata ganda tunggal? Apa tahu? Kata dasar layang, layak. Kata dasar layang. Kalau kata ganda penuh, awak ulang sahaja layang, letak tanda sempang, sambung balik. Ini kata ganda penuh. Kalau kata ganda separa, saling je balik layang. Tapi ayat yang pertama, ulang balik kata dasar. Kata dasar ni, ayat yang pertama dia L. Jadi L dan kena ada I. Yang ini sentiasa I. Lelayang. Dia akan sentiasa I. Jadi dia akan jadilah lelayang. Jadi ini kata ganda separa tunggal. Dia tak ada imbuhan. Itu yang pertama. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan. Ini kata ganda penuh. Tanda sempang, ulang balik sahaja kata dasar dia. Untuk membuat lelayang. Lelayang ni kata ganda separa tunggal. Iaitu dua batang buluh yang dirauk sebagai tetulang. Yang kedua, tetulang. Kalau tetulang, kata dasar dia ialah tulang. Kalau kata dasar kata ganda penuh, tulang. Ulang balik dua kali. Letak tanda sempang. Ini kata ganda penuh. Kalau kata ganda separa, yang ayat yang pertama kena ada I. Kena ada T. Sebab tulang, kata dasar dia bermula dengan T. Lepas tu letak I. Lepas tu saling balik. Kata dasar dia. Tetulang. Ini kata ganda. Kata ganda separa tunggal. Ini kata ganda penuh. Boleh jelas tak setakat ni? Boleh faham? Boleh bezakan tak dua benda ni? Boleh. Ya. Kalau pak tak faham bagi tahu. Mak ni tak nak bagi masuk dalam sangat ni. Okey, seterusnya. Okey, sambung yang kat bawah ni. Pada petangnya mereka ke padang untuk bermain lelayang. Kata ganda separa. Kata dasar dia layang dan ada i kat depan ni. Lelayang. Kata ganda separa tunggal tak perlukan tanda sempang. Yang telah dihasilkan lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya kata dasar dia tinggi. Ya, inilah kata ganda imbuhan awalan. Sebab ada imbuhan se. Tinggi. Tinggi. Ulang balik. Tak tanda sempang. Setinggi. Tinggi. Itu kata ganda separa. Kata ganda separa. Kata ganda separa apa? Kata ganda separa. Imbuhan awalan. Setinggi. Ada imbuhan kat depan ni. Se. Imbuhan se kat depan. Lelayan tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Kebiru-biruan kata dasar dia ialah biru. Dan dia ada imbuhan. Kebiru-biruan. Kata ganda separa imbuhan apitan. Ada imbuhan kat depan dan ada imbuhan kat belakang. Apitan.
Rakan-rakan mereka berlari-lari. Ha, pun sama. Imbuhan apitan. Imbuhan berian. An. Ha, kata imbuhan apitan. Bersorak-sorakan pun kata ganda separa apitan. Imbuhan apitan ber dan juga an. Kenang-kenangan. Kata ganda separa imbuhan akhiran. Ada kat belakang je. Kat depan tak ada. Kenang-kenangan. Itu contoh dia. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham ke tak? Faham. Ada siapa nak tanya soalan tak? Ha, boleh bezakan tak? Ha, nanti lepas ni boleh tanya. Ha, lepas tak boleh jawab. Dah faham. Tak faham, bagi tahu terus. Boleh terangkan lagi kepada awak. Okey, tengok yang buat bawah pulang ni. Okey, Hanif sangat pandai mengawal layang. Okey, layang kini kita letak apa yang sesuai? Ha, apa dia? Okey, mari nak semua orang buka buka kamera, buka mic. Ha, layang, kata dasar dia layang. Kalau kata ganda penuh, apa dia? Layang-layang. Ha, layang-layang, kata ganda penuh. Ulang saja kata dasar, letak tanda sempang. Kata ganda penuh. Kalau kata ganda separa? Layang. Ha, lelayang. Kata ganda separa tunggal. Imbuhan sesuai tak letak imbuhan? Berlelayang. Ha, tengok ayat juga yang sesuai. Okey, jadi kat sini ialah le Hanif sangat pandai mengawal lelayang di langit dengan menarik benang. Okey, kata ganda, kata dasar dia benang. Kalau kata ganda penuh dia akan jadi apa? Benang. Benang. Ini kata ganda penuh. Kalau separa dia akan jadi. Nah, kata ganda separa. Dia akan jadi berbenang, separa, tunggal. Yang diikat pada gelong, gelong macam mana? Kata ganda, kata kasar dia gelong. Kalau kata ganda penuh, gelong, gelong. Kata ganda penuh, kata ganda separa. Kata ganda separa dia akan jadi apa? Damia tahu tak? Kata ganda separa. Kalau separa, ulang balik G ke depan. Kata dasar dia G. Lepas tu letak I. Lepas tu saling balik kata ganda. Di kata dasar dia tu gelong. Itu beza dia. Kata ganda penuh dan kata ganda separa. Boleh faham tak? Kata ganda penuh, ulang balik saja kata dasar dan mesti letak kata ganda tanda sempang. Kata ganda separa tunggal, ada I, tak ada sempang. Itu kalau tunggal lah. Boleh jelas tak setakat ni? Boleh jelas tak? Ni semua awak dah belajar dah ni. Okey, tengok muka surat sebelah. Muka surat 14. Kata tadi kata ganda separa. Yang ini pula kata ganda berentak. Kalau kata ganda separa, ada dua, separa tunggal dan juga imbuhan. Kata ganda berentak ni pula ada tiga. Tengok info bahasa dekat bawah dia bagi ni. Kata ganda berentak ialah kata ganda yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi. Bila awak sebut tu benda tu dia ada rentak dia. Contoh dia awak sebut kuih muih. Ada rentak dia macam lagu. Kuih muih. Okey, kata ganda separa ni yang pertama ada ciri-ciri persamaan bunyi vokal. Bunyi vokal A, E, I, O, U. Kuih muih. Uih sama je. Uih dan juga uih. Tapi dia bunyi vokal ni. Kuih muih. Lauk pau. Dia lain-lain sikit. Yang kedua, bunyi konsonan, huruf konsonan selain daripada A, E, I, O, U. Gopo, dapa, mundar. Ya, Farisha. Gopo, gapa. Gopa, gapa ni maksud dia
Awak buat sesuatu benda dalam keadaan kelam kabut. Tergopoh gapah. Contoh dia, awak datang sekolah, tak siap kerja rumah. Takut kena marah. Awak pun tergopoh gapah. Serabut. Terumbang-ambing. Kelam kabut. Nak siapkan cepat-cepat, takut kena marah. Itu maksud dia, tergopoh gapah. Yang kedua ada mundar mandir. Pengulangan. Riuh rendah. Turun temurun. Itu yang dimaksudkan berentak. Awak ada bunyi sebutan dia. Boleh jelas tak? Boleh. Ini semua Moina tak ada pergi lah sini. Okey, buka buku aktiviti. Moina semua orang buka buku aktiviti. Muka surat 13. Buku aktiviti muka surat 13. Okey, Moina semua orang buka kamera. Buka kamera, buka mic. Tak buka, tak ada start. Cepat, buka kamera, buka mic. Buka kamera, buka mic. Buka kamera, buka mic. Siapa yang terbuka lagi? Buka kamera, Mariam, Mahfiaris. Saya tak boleh. Mariam, Mahfiaris, buka kamera. Buka aktiviti, keluarkan buka aktiviti. Jangan belajar, duduk atas kerusi elok-elok. Keluarkan buku, bukannya berbaring di atas sofa. Okey, buka aktiviti muka surat 13. Mari kita jawab soalan ini. Okey, soalannya ialah isi tempat kosong dengan kata ganda separa. Kata ganda separa. Okey, sayur-sayuran. Kata ganda separa apa ni? Kata ganda separa apa? Apa dia? Penuh. Kata ganda penuh. Separa penuh. Ya ke separa penuh? Tengok, dia ada imbuhan akhiran ni. Apa dia? Dia ada imbuhan akhiran tu. Sayur-sayuran. Kata ganda separa imbuhan akhiran. Berbola. Kata ganda separa. Enggak. Kena bezakan semua tu. Okey, dalam buku awak ni, yang atas ni, ini semua ialah pilihan jawapan. Jadi kita isikan di dalam bawah ni yang mana yang sesuai. Okey, mari kita tengok yang pertama. Isinya siapa di sini? Okey, Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia, seorang tukang rumah tradisional. Yang digunakan oleh Datuk Alia ialah pengetang. Apa dia yang sesuai ni? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang digunakan. Berbola, ulam-ulaman, sesiku. Apa dia yang sesuai yang digunakan kat sini? Alat-alatan. Jadi tulis jawapan cepat. Alat-alatan ialah kata ganda separa imbuhan akhiran. Ada an di belakang tu. Alat-alatan yang digunakan ialah apa dia alat? Kat mana kat sini alat? Sayur. Sayur ni alat. Sayur bukan alat. Sayur ni makanan. Berbola pun makanan. Ulam-ulaman pun makanan. Sesiku. Sesiku ialah alat. Tengok alat-alat yang digunakan seorang tukang rumah. Jadilah mestilah alat-alatan yang digunakan ialah sesiku dan sesiku dan pengetang. Sesiku ialah kata ganda separa tunggal. Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih muih. Kata ganda separa, kata ganda berentak. Kuih muih, kata ganda berentak. Tradisional seperti buah melaka. Buah melaka dibentuk seperti apa dia sesuai? Berbola. Berbola. Seperti berbola. Berbola ialah kata ganda separa tunggal. Kita ada imbuhan dekat situ. Okey, seterusnya. Alia juga membantu neneknya menyiram
Kenapa? Sayur-sayuran. Menyiram sayur-sayuran yang ditanam di belakang rumah. Sayur-sayuran. Okey, seterusnya. Alia suka daun-daun sayur. Alia suka. Ulam-ulaman. Alia suka ulam-ulaman daun-daun sayur. Sesuai kan? Tak sesuai. Membelek-belek. Membelek-belek ni macam awak belek muka surat buku awak tu. Awak belek muka surat satu, muka surat dua, muka surat tiga. Dia membelek-belek. Itu jawapan juga. Membelek-belek daun-daun sayur. Sudah siap. Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak kekuning-kuningan. Ini tu jawapan dia. Kekuning. Ini kata ganda separa imbuhan. Separa imbuhan apitan. Ada imbuhan depan dan imbuhan akhiran. Nenek juga menanam ulam-ulaman. Ulam-ulaman. Imbuhan akhiran. An kat belakang tu. Okey, seterusnya. Neneknya ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar. Menguis-kuis ni kalau awak tengok ayam kaki dia ada gerak-gerak tu tengah cari makanan tu, itu maksudnya kuis-kuis. Menguis-kuis di kebun sayur itu. Dan yang terakhir sekali jawapan dia bersilah bersalam-salaman. Yang terakhir dia. Alia dan neneknya bersalam-salaman dengan jiran tetangga. Boleh faham tak kata ganda separa? Boleh. Okay, saling cepat jawapan. Okey, kalau alat-alatan ni kata ganda apa? Alat-alatan. Kata ganda separa. Separa tunggal ke? Kata ganda separa imbuhan awalan ke? Kata ganda separa imbuhan akhiran. Kata ganda separa imbuhan. Kata ganda separa imbuhan akhiran. Yang mana satu? Alat-alatan. Nombor tiga. Sebab tiga. Ada akhiran. Ada an kat belakang ni. An. Kalau alat-alat kata ganda tunggal. Kata ganda penuh. Alat-alat. Okey, sesiku kata ganda apa? Kata ganda separa tunggal. Kata ganda separa tunggal tak ada tanda sempan ni. Berbola pun kata ganda separa tunggal. Sayur-sayuran kata ganda apa? Nombor tiga. Kata ganda akhiran. Ada an kat belakang. Membelek-belek kata ganda apa? Ada imbuhan mem kat depan. Kata ganda separa imbuhan apitan. Awit awalan. Dia ada kat depan je. Belek mem. Ada belakang dia tak ada. Kekuning-kuningan kata ganda separa imbuhan apa? Awalan ke akhiran ke apitan? Awalan. Apitan. Dia ada dua. Ke dan juga an kat belakang ni. Jadi akhiran apitan. Kalau apitan dia ada depan. Dia ada depan, dia ada belakang. Ulam-ulaman kata ganda akhiran. Ada an kat depan. Belakang dia. Akhiran. Menguis-nguis pun sama. Imbuhan awalan. Ada me kat depan. Bersalam-salaman. Imbuhan apa? Separa. Imbuhan akhiran. Awalan. Apitan. Kata ganda separa. Imbuhan akhiran. Akhiran. An. Ada dua. Ber dan an. Jadi apitan. Apitan dia ada dua, depan dan belakang. Kalau akhiran ada kat belakang sahaja. Kalau awalan ada di depan sahaja.
Kalau ada depan, kalau depan pun ada, belakang pun ada, apitan. Kena bezakan semua tu. Boleh faham? Boleh. Okey, okay. Seterusnya muka surat sebelah. Soalan dia, lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak. Yang betul. Okey, pertama, perkataan rewang berasal daripada bahasa Jawa yang membawa maksud beramai-ramai atau membanting tulang bergotong royong. Itu maksud dia berentak. Awak sebut macam ada lagu. Bergotong royong. Ada huruf konsonan dia. Menyediakan persiapan sesuatu majlis. Majlis yang memerlukan kerja secara rewan ialah majlis kahwin, sambut menantu dan cukur jambul. Biasanya rewan dilakukan beberapa hari sebelum majlis dilangsungkan untuk menyediakan persiapan hari bahagia. Bantuan diperlukan daripada jiran serta saudara. Mara. Saudara mara. Itu maksud dia berentak. Awak sebut macam ada lagu. Saudara mara. Antara aktiviti rewang ialah aktiviti mengupas bawang, memotong daging, menyediakan kuih. Biar apa? Kuih muih. Kuih muih. Kuih. Kuih. Dan lauk. Pauk. Lauk pauk. Itu maksud dia kata ganda berentak adalah tu awak sebut dia. Lauk pauk. Semua persiapan harus diselesaikan sebelum mulanya majlis agar majlis berjalan dengan lancarnya dan gilang. Pernah dengar lagi. Pernah dengar lagi. Agak apa? Gilang-gilang. Gilang-gilang kata ganda penuh. Ini dia kata ganda berentak. Gilang. Kalau gilang-gilang kata ganda penuh. Gemilang. Kata ganda separa. Kalau kata ganda berentak. Gilang. Gilang apa? Gilang. 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 Halis tahu tak Halis? Halis ada Halis? Gilang. Ahmad Darwish. Ahmad Darwish. Gilang apa? Gilang. Rafael. Rafael. Gilang apa agak-agak? Gilang. Gilang gulang. Gulang. Gilang gulang. Tak sesuai. Gilang. Hanan tahu Hanan. Gilang. Makan. Gilang gulang. Gilang gulang. Apa dia? Ipan Najwa tahu? Giling. Giling? Tak. Giling. Api Haris tahu Api Haris? Gilang gulung. Gilang gulung. Api Haris? Gilang gulung. Gilang gulung? Tak sesuai. Gilang. 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 Gilang apa? Gilang gempa. Gilang. 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 Tak pernah dengar. Okey, boleh jelas tak kata ganda berentak? Boleh. Kena bezakan. Kalau gilang-gilang kata ganda penuh. Gegilang kata ganda separa. Gilang-gemilang kata ganda berentak. Kena bezakan tu semua. Okey, setakat ni semua jelas tak? Semua faham? Ada siapa nak tanya tak? Jelas. Jelas. Ada siapa nak tanya? Boleh jelas tak? Jelas. Okay, kita rubah tadi muka surat 13 dan 14. Kita dah bincangkan tadi. Nanti tulis jawapan yang kita bincang tadi. Okey, setakat ni semua boleh faham tak? Kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Boleh bezakan tak semua tu?
Boleh. Kena bezakan. Awak awak semua dah tahu semua ni. Dah pernah belajar dah semua ni. Belajar satu. Belajar satu, tak belajar lagi. Belajar dua belajar. Siapa belajar satu? Belajar dua. Belajar dua, belajar. Siapa ajar awak pergi yang belajar dua? Ustaz lah. Haa, siapa cakap tak ajar lagi, Maulina Rotan dia. Belajar dua, Maulina dah ajar dah. Belajar tiga pun dah belajar. Okey, ada siapa yang tanya soalan sebelum kita tutup kelas kita pada pagi ini? Tak ada. Tak ada soalan. Kalau semua dah jelas, semua faham, tak ada soalan. Setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup pagi. Kelas kita dengan petang tengah hari ini. Kita tutup kelas kita dengan baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Tantang ke? Kerja rumah jangan lupa hantar.